العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون melanjutkan pembahasan kita كان di kitab الكتاب منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى dari pembahasan tentang adab Al-Qur'anul Karim. Berikutnya tentang adab tilawah, adab-adab dalam kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ini memang tidak ada nas yang pasti yang jelas. Namun ini berkaitan dengan adab, dengan akhlak dan perilaku apa yang semestinya dilakukan oleh seorang yang memberikan himmah dan perhatiannya kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adalah merupakan keutamaan. Karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah untuk kemudian kita bisa bagaimana memperlakukannya itu dengan baik. Maka beliau katakan hendaknya seorang qari Al-Qur'an ini Membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu ini lebih utamanya saja, meskipun juga tidak ada nas atau tidak harus membaca Al-Quran itu dengan wudu. Ini tidak harus, namun adalah lebih beradab. Maka, ini berkaitan dengan masalah adab, ya. Membacanya dalam keadaan berwudu dan juga dengan adab-adab yang luhur. kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya Quran adalah kalam Allah untuk kita muliakan. Maka tentunya ada lebih berhak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud disebutkan ketika beliau didatangkan dengan lembaran-lembaran Taurat maka beliau ambil bantal dan kemudian ditaruh di atasnya artinya tidak sembarangan menaruh ayat-ayat Allah menaruh kalam Allah karena Taurat pun juga kalam Allah ya, Taurat asalnya adalah kalam Allah yang kemudian dirobah oleh orang-orang Yahudi Injil juga kalam Allah asalnya adalah itu kemudian dirobah oleh mereka maka Nabi SAW dalam ayat itu lembaran-lembaran taurat, beliau ambil dan beli angkati atau taruh di atas bantalnya maka tentunya kepada kita Al Quranul Karim tentunya ini kita lebih berhak untuk beradab duduknya dengan duduk yang santun tidak duduknya orang yang mutakabir atau duduknya orang yang kekenyangan ketika baca kitab Allah Subhanahu Wa Taala ini ya juga keadaan yang paling utama adalah ketika membaca Al-Quran dalam keadaan sholat ini juga untuk bisa menguatkan hafalannya lebih lagi ketika di masjid ya untuk menguatkan hafalannya Adapun kemudian kalau berkaitan dengan panjang pendeknya di ketika mengimami kaum muslimin ini tentunya sesuai dengan keadaan sesuai dengan keadaan jamaahnya. Kalau itu adalah sebagai imam masjid. Adapun kalau kemudian salat di masjid ya salat e, membaca Al-Qur'an dalam keadaan salat ini jelas lebih utama karena tentunya bacaan Al-Quran di dalam solat dan di luar solat ini pun juga nilainya juga berbeda. Bila kalau dalam solat ini jelas menguatkan menunjukkan memang menguatkan kepada hafalannya. Adapun tentang kadarnya, berapa kali dan seterusnya ini tergantung kepada kebiasaan dan kekuatan masing-masing, konsistensi masing-masing. Karena di antara manusia ada orang-orang yang bisa menyelesaikan setiap sehari semalam. Ini bisa khatam. Ada yang bisa menyelesaikan lebih dari itu. Ada yang bisa menghatamkan selama tiga hari atau satu minggu ada pula yang menghatamkannya setiap satu bulan Ketika dibarengi dengan Tedembur Atau dengan Menyebarkan ilmu Atau juga dengan berbagai Macam dari ibadah Selain Tilawatul Quran ini Atau mungkin juga Disambi dengan Mencari maisyah Mencari penghidupan namun yang jelas adalah bagaimana himmah dan perhatian kita untuk kita bisa menyelesaikan menghatamkan Al-Qur'anul Al Karim dan ini ada ta'ahud, ada perjanjian. Lebih lagi pada saat-saat kita sekarang ini sedang dalam keadaan di karantina di rumah masing-masing. Ini tentunya untuk kita menyibukkan dengan kita Allah ini lebih banyak waktu kita. Hmm. Dan yang paling utama adalah jangan sampai kemudian seseorang itu terhalangi dari Al-Quranul Karim karena dengan berbagai kesibukan, ya, berbagai kesibukan, atau juga karena sakit yang ada pada badannya. Namun, dalam keadaan sakit pun juga tetap perhatian dengan kitabullah atau kembali kepada kitabullah atau bahkan kemudian dia banyak membaca karena Al-Qur'an dibaca dalam keadaan sakit ini bisa juga sebagai ruqyah. Sebagai ruqyah, meruqyah sendiri membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang, penyakit akan hilang taala. Kemudian juga ada yang membaca dengan cepat, ada yang dengan tartil dibarengi dengan tadabbur sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Li an aqra al-Baqarah wa al Imran, mawratiruhu ma wa atadabbaruhu ma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'an kullahu hadhramah. Untuk aku membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, Kemudian aku tartil, membacanya dengan tartil, dengan tadabur, ya. Diperhatikan isi kandungannya, maknanya. Karena hakikatnya membaca Al-Qur'an adalah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mentadaburinya, kata beliau, aku akan membacanya dengan tartil, mentadaburinya. Ini lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Qur'an semuanya. Cepat hatam, namun secara hadramah. Hadramah itu membaca dengan cepat. Yang membaca dengan cepat tentunya adalah... Tidak bisa untuk kemudian terdebur dengan baik. Oke ini kata Ibn Abbas. Yang merupakan Hablul Ummah. Perturjumanan quran Qala wa man wajada bi thawab Maka siapa yang mendapati ada kelonggaran pada waktunya ini, ada kelonggaran pada waktunya hendaknya memanfaatkan kesempatan itu dengan banyak membaca dengan banyak membaca agar bisa beruntung dengan mendapatkan banyaknya pahala Dahulu sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu Membaca Al-Quran Dalam satu rakaat dengan Satu witir Ini kan gila ini sudah Kalau melihat pada Siratul Salaf mereka dengan Al-Quran Hasbunallah wa nimal wakil Kita akan kuat Tidak akan kuat Untuk mengikuti mereka Riwayat dari Abu Adiyar Riyahi Bagaimana beliau menghafal setiap Menyelesaikan setiap, uh, setiap malam Dan ini dalam satu ruku. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahallahu taala diriwayatkan, "Yakhthimu fi Ramadan sittina khatmah." Di bulan Ramadan bisa 60 kali beliau khatam. 60 kali beliau khatam berarti ini sehari semak, setengah hari itu bisa selesai. Ya. ini yang jelas adalah bagaimana ada himmah, ada tekad yang kuat untuk memberikan perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa Dan kalau bisa konsisten, terus-menerus tentunya sesuai dengan waktu dan kesempatan yang ada. Sesibuk apapun terkadang seseorang itu sambil dinas Ada waktu membaca Al-Quran Ketika lagi off Apalagi ketika lagi off di rumah Ini lebih banyak dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan man al Qur'an falahu da'watun mustajabah. Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran Maka baginya adalah doa yang akan diijabai Doa yang akan dikabulkan Ini asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Dan tentunya ini adalah Hukumnya hukumnya marfu pada Rasulullah SAW Karena ini adalah uh, Termasuk dari Yang tidak ada salah untuk beristihad Tidak ada salah untuk beristihad ini Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dari Anas bin Malik. Beliau ketika mengkhatamkan Al-Quran Beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa bersama Dan beliau berdoa yang lainnya tentunya dalam mengamini Dan banyak riwayat ya Dari himmahnya para ulama Umar al Khattab dengan putranya ketika menyelesaikan uh, Menyelesaikan Al-Baqarah dengan al Imran uh, Kemudian syukuran Syukuran dengan menyembelih ya Karena mereka para sahabat tentunya mereka menyelesaikan itu adalah dengan membacanya, memahami isi kandungannya dan juga mengamalkannya. Tidak akan menambah sebagaimana riwayat, mereka datang kepada Nabi belajar Al-Qur'an 10 ayat 10 ayat. Nah, mereka pahami, mereka renungi, mereka amalkan, baru kemudian tambah lagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi untuk menambah ilmunya. Ini mereka para salaf lumah radhiyallahu ta'ala jami'an. Kemudian juga berikutnya berkaitan dengan tahsinu Membaguskan suara. Maka membaguskan suara untuk membaca Al-Qur'an ini jelas akan semakin bagus. Ya, akan semakin bagus. Dan para riba nyariwe dari para salaf. Mereka juga perhatian dengan suara. kalau suara yang bagus itulah yang terkadang lebih mengena ya lebih lebih, lebih masuk ke dalam hati untuk kita mendaburi akan makna dan kandungannya maka ini tahsinus saut ya membaguskan suara sebagaimana hadis riwayat bukhari memang Muhammad taala Rasulullah mengatakan ini uh, supaya dengan apa uh, taganni lain hmm. samina namanya bil Quran bukan termasuk golongan kami orang tidak mau taganni dengan Al-Qur'an. Jadi taganni dalam artinya adalah bukan berarti di lagu-lagu dipahami seperti lagu-lagu yang uh, seperti mengikuti kaidah-kaidah dari maqamat yang ada ya seperti yang dilombakan bukan itu ya bukan dengan maqamat itu namun mana tangan di sini adalah membaguskan suaranya ya sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika melewati Zadan seorang tabi'in muridnya Abdullah bin Mas'ud waktu itu adalah beliau seorang seorang artis lah kalau sekarang ya dan juga drummer kalau sekarang mungkin gitu ya karena pinter nabu gendirang ya nah, ketika beliau lewat Nizat ini sedang menampilkan kebolehannya beliau hanya mengkomentar betapa indahnya suara itu jika untuk membaca Al-Quran betapa indahnya suara itu jika untuk membaca Al-Quran artinya dalam hal ini adalah kasarnya suara bagus ini untuk Al-Quran akan semakin bagus dan ini juga menunjukkan suara ini juga uh, diperhitungkan ya sebagaimana para sahabat yang, yang diberi uh, suara yang bagus diantaranya adalah Abu Said Al Khudri Abu Musa Al Ashari Abu Musa Al Ashari yang dikatakan uh, memiliki Mizmar min mazamir Daud ya dari mizmarnya Daud. Maka membaguskan uh, dalam bacaan jika suaranya memang tidak baik kata beliau wa lam yakun husnus hasanahu jika suaranya ini masih kurang baik maka diperbaiki sesuai dengan kemampuan dan ini memang bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. <tuh> Adapun qiraah dengan lahan, maka ini adalah para ulama mengatakan makruhnya. hati dengan maqawat. dan misalnya maka dengan lahan-lahan uh, yang lainnya ya. Maka ini adalah sebagian bahkan mengatakan merupakan min yang qiraat. Di antara bita-bitanya dalam bacaan. dan juga dibolehkan untuk baca Al-Qur'an itu dengan dengan israr yakni hanya didengar untuk dirinya sendiri saja. Ya, artinya untuk adalah bisa didengar oleh dirinya. Bukan kemudian dipelototi saja sebagaimana sebagian orang hanya seperti membaca buku saja. Maka itu bukan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu harus dilafatkan, harus dilafatkan, bukan kemudian hanya dilihatin saja seperti kita baca kitab misalkan melihat per baris, per huruf, kemudian kalimat dan seterusnya sampai ini, ini tidak seperti itu. Ya. Dan itu tidak termasuk membaca, tidak termasuk membaca karena membaca Al-Quran itu harus dengan dengan tajwid dengan tartil dengan uh, apa kaidah yang ada dan ini makna daripada waratil yeah. dan tartilkan Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya hmm. dan tidak mengapa dikatakan wala ba'sa bil jahr fi ba'd al-awqat sahih tidak mengapa untuk menjaharkan bacaannya ya, manakala ada maksud yang benar ya. imma untuk membaguskan hafalannya atau juga untuk menghilangkan kemalasan ya, kejenuhannya atau rasa ngantuknya maka boleh untuk kemudian menyuarakan Ya, mengangkat suaranya ya. karena memang ada tujuan-tujuan yang benar yang baik. Kemudian, adapun kemudian membaca Al-Quran dalam sholat maka ini kadar panjangnya adalah sesu sesuai dengan keadaan makmumnya, sebagaimana sabda Nabi Alaihissalam. Untuk imam itu adalah memberikan kasih sayang, perhatian kepada jamaahnya. karena di antara mereka itu ada orang tua, anak-anak, ada orang yang daul hajah, ada yang sakit, ada yang daul hajah pun masih punya keperluan yang lain. Ini beliau mengingatkan kepada kita. Kemudian juga beliau mengatakan bagi quran yang hendaknya bagi seorang yang membaca Al-Quran yang azim hendaknya dia melihat bagaimana lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya dalam menyampaikan makna-makna kalami kepada pemahaman manusia bahwa agar manusia tahu bahwa Al-Qur'an ini adalah bukan kalamul bashar, bukan ucapan manusia. Supaya akan semakin jelas bagaimana keagungan dari al-mutakallim, keagungan dari yang berbicara, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadabbur yang dimaksudkan dari bacaan Ini. Artinya kita bisa memahami isi kandungan Maka ini pentingnya juga belajar bahasa Arab Adalah dalam rangka untuk itu Dalam rangka untuk Agar apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran khususnya Ini adalah uh, Kita bisa mentadaburinya ini. Dan Tadabur juga terkait dengan mengulang-ulang ayat Diulang-ulang Sebagaimana itu juga ada riwayat dari para salaf untuk kemudian mengulang e, bacaannya. <tuh> Dan hendaknya bagi seorang yang membaca Al-Quran, ini juga hendaknya mencari penjelasan di setiap ayat. Mencari penjelasan di setiap ayat apa yang sesuai dengannya. Dan apa yang bisa difahaminya Artinya supaya pemahamannya itu adalah tetap Kembali kepada apa yang Telah Rasulullah SAW Ajarkan kepada umatnya Ini. Karena berkaitan dengan Bacaan dan isi kandungan Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami lah yang menjaganya. Di surat Al-Qiyamah Allah mengatakan, juga mengingatkan ya bahwa uh, Al Qur'anul Karim ya secara bacaan secara lafadznya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala demikian pula maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menanggungnya. Maka inilah ini bacaan dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Allah Subhanahu wa taala seperti itu. sebagaimana juga di di di, di antaranya di surat al-qiyamah ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana fa idza qara'nahu maka apabila kami membacanya ikuti bacaan itu fattabi' qur'ana maka ikuti bacaan itu artinya ini adalah talqin fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana kemudian kami yang akan menjelaskannya kami lah akan menjelaskannya maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan jaminan akan menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran ini dengan perantaraan nabinya alaihi salatu dan ini juga tentunya adalah akan menjadikan kita ketika baca Al-Quran dalam keadaan kita memahami apa yang kita baca ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah karena hakikatnya baca Al-Quran adalah kita bercengkerama dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat yang mesti kita berfikir Supaya kita akan nampak jelas akan kelemahan kita sebagai manusia Maka inilah di antara hal-hal yang perlu diperhatikan Kemudian juga beliau Rahimahullah ta'ala memberikan bimbingan kepada kita ni qala wa idza tala tala afaraitum ma tumnun dan ini ayat-ayat semacam ini ini adalah banyak sekali dalam Al-Qur'an afala yanzuruna ila al kaifa khuliqat tidak akan memperhatikan bagaimana kebau itu diciptakan ya. langit ditinggikan dan seluruhnya bumi dihamparkan Laut-laut, -lauta, lautan dan gunung-gunung semua ditundukkan. Ini supaya kita lebih terdebur. Manakala kita memahami akan maknanya. Keelokan indah, keelokan pemandangan yang indah. Ya, eloknya ee, pemandangan. E, semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan itu semuanya adalah sia-sia. ada hikmahnya. Ya. Maka. Ini pentingnya untuk kemudian kita membaca, memahami isi kandungan Al-Quran agar kita lebih bisa tergabur. <tuh> kemudian juga, ketika membaca, bagaimana keadaan orang-orang mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendustakan kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga ada rasa takut, rasa khawatir. kalau kemudian sampai ghaflah sampai lalai dari menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan wa yataqalla attali min mawan' al-fahm. Hendaknya Seorang membaca Al-Quran ini membersihkan dirinya dari... Hal-hal yang akan menghalangi dari pemahamannya. Nah, seperti misalkan dibayang-bayang oleh iblis oleh syaitan. Bahwa apa yang terrealisasi dari bacaannya. Dan semisalnya ini maka... Ini semuanya adalah semuanya kembalinya kepada... bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bagi qari Al-Qur'an agar memahami khitab Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang Al-Qur'an itu mengajak bicara kepada kita. Juga dengan kisah-kisah yang tentunya itu adalah untuk kita mengambil ibrah bukan sekedar cerita saja tapi itu adalah ibrah dan pelajaran. Maka inilah yang hendaknya senantiasa kita perhatikan berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ya dari yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan bagaimana semestinya kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an merupakan manhajul hayah ya. Merupakan prinsip hidup yang akan menghidupkan benar-benar menghidupkan daripada kehidupan kita. Tapi barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan uh, sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan akar dan doa, dzikir dan doa. Wa faqanallahu wa إنه ذو الولي ذلك القتل عليه والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على عز الاستماع وبارك الله فيكم